hidup dalam penyiksaan membuat Alisa Subandono tak berdaya bertahan dengan Dude Harlino. Benarkah demikian? Kita simak selengkapnya hingga akhir. Pengorbanan terhadap rumah tangganya dengan Dude Harlino tidak sebanding dengan apa yang diterima selama ini. Kabarnya kerap dapat perlakuan tak senonoh. Beginilah kondisi yang sebenarnya pada Alisa Subandono, istri aktor Dude Harlino saat ini. Di depan publik dengan lantang, Alisa Subandono membongkar habis kelakuan suaminya Dude Harlino terhadap dirinya. Sakit karena tertekan, nasib Alisa Subandono begini. Dude sebagai suami bingung. Seperti apa kondisi terkini Alisa Subandono? Benarkah alami sakit dan tertekan oleh sang suami? Dude Harlino sang aktor buka suara mengenai kondisi sang istri. Alisa Subandono ternyata begini. Begitu terlihat ada masalah tersembunyi dan nampak walau tak bicara. Sedihnya, Dude Harlino pilu lihat keadaan Alisa Subandono yang lemah. Benarkah Alisa Subandono terbaring lemah? Mohon doa jika memang benar. Terkait unggahan di Instagram pribadinya, beberapa waktu yang lalu terlihat kondisi tubuhnya yang begitu sangat kurus. Unggahan di Instagram tersebut juga sontak memantik keingintahuan warganet terkait kondisi Alisa Subandono terkini. Anindya Alisa Subandono adalah seorang pemeran dan model asal Indonesia. Wanita kelahiran Jakarta 25 Desember 1991 yang saat ini merupakan pasangan dari aktor Dude Harlino. Artis cantik berusia 31 tahun ini kini ramai jadi perbincangan warganet lantaran tubuhnya yang terlihat sangat kurus. Banyak warganet yang menduga bahwa Alisa Subandono dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja setelah menikah dengan Dude Harlino. Apa sebenarnya yang terjadi pada Alisa Subandono? Namun sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe-nya. Tidak heran jika banyak warganet miris melihat idola mereka yang dulu terkenal begitu cantik kini tampil dengan kondisi tubuh yang sangat kurus. Bahkan ada warganet yang menduga Ica tidak bahagia setelah pernikahannya dengan Dude Harlino. Ada juga warganet yang menduga Ica terkena tekanan batin setelah menikah dengan suaminya hingga menyebabkan tubuhnya kurus. Namun semua itu hanya dugaan-dugaan saja. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.